Bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memanfaatkan kegiatan yang bersifat positif. Salah satunya, bakti sosial yang diadakan oleh Janggung Sujarwati, warga Padukuhan Tegal Mulyo, Kelurahan Kepek, Senin 18 April 2022. Untuk paket bakti sosial, di dalamnya berisikan beras, telur, mie instan, gula pasir, teh celup, dan margarin. Jumlah paket yang diberikan ke warga dua padukuhan di Kelurahan Kepek ini sebanyak 200 paket. Untuk Padukuhan Tegal Mulyo diberikan sebanyak 174 warga dan Padukuhan Kranon sebanyak 26 warga yang layak menerima. Kegiatan baksos yang dilakukan oleh keluarga besar Jagung Sujarwati di lingkungan Padukuhan Tegal Mulyo dan Kranon merupakan tahun ketiga. Berkat dukungan dari Pak Kapolsek dan jajarannya, Babimas, Polsek Kota Wonosari, Pak Danramil 01 Wonosari, Babinsa dan jajarannya, kemudian Pak Kelurahan, Pak Lurah Bambang Setiawan, Pak Duku, ini Sulasto, Tegal Mulyo, acara tahunan hari ini selesai dengan baik, lancar, tidak ada hal suatu apa, dan Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan menjauhkan hujan yang sudah mulai rintik-rintik, tetapi akhirnya tidak jadi hujan di wilayah kita ini. Harapan kami, walaupun tahun ini kita masih berprihatin, tidak kurang, COVID belum seluruhnya hilang, makanya dengan mohon bantuan bapak-bapak dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI untuk membantu menyampaikan dukungan, karena belum aman untuk dikumpulkan di satu titik berkerumun di tempat ini. Dan juga mohon maaf karena tidak seperti tahun yang lalu ada minyak goreng yang lengkap, tahun ini tidak ada. Tapi kami berusaha untuk mengisi dengan menggantinya Blue Band gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi muslim-muslimat untuk melanjutkan puasa Ramadan sampai akhir dengan baik, dan 10 hari terakhir mudah-mudahan ada yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Yang jelas ini bukan kali pertama, sudah berkali-kali bahkan berpuluh kali setiap bulan puasa ini Pak Haji Jagung Sujarwati dan keluarga Mbak Darmo ini rutin memberikan bingkisan sampai 200-300 paket kepada warga Tegal Mulyo dan lingkungan, dan itu sesuatu yang paling kali kami mengucapkan terima kasih karena sangat tepat, dan yang kedua memang masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan cepat. Hadap sini, data hari ini mana saja Pak ini? Sasaran itu ke tempat Padukuhan Mulyo, dan nanti akan selebihnya di Padukuhan yang lain, bukan sekitar sekitar. Total berapa ini Pak? 200 paket. Oke. Imawan Umatarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.